Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan saya, dengan Pak Hakim, di seri pembahasan soal-soal tes perangkat desa. Kali ini akan saya sajikan soal-soal agama. Nah, tentunya nanti dengan kunci jawaban. Meskipun soal ini sudah kami bahas di tim ya, ada kalanya kunci yang kami buat itu salah. Bisa salah dari kami atau salah saya ketika mengetik, atau ketika kami membuat kunci memang kekurangan dari kami. Untuk itu, jika nanti ada kesalahan, mohon beri masukan kepada kami. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Terima kasih akan kami sampaikan kepada siapapun yang beri kritik saran demi kebaikan ke depan. Selamat mencoba tayangan berikut ini soal-soal agama. Thank you.
pembahasan agama. Ya, tentu saja kunci dari pengetahuan yang kita baca itu harus rajin membaca. Akal lebih baik memang ya namanya agama itu sudah kita lakukan sehari-hari. Tidak hanya sekedar pengetahuan tapi menjadi nafas dalam kehidupan kita secara pribadi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karenanya selain belajar berusaha silakan berdoa agar apa yang kita pelajari ada gunanya dan manfaat, apalagi kita berhasil untuk menjangkau yang kita kali ini mengikuti tes perangkat desa. Tidak menutup kemungkinan ya, nanti ada tes-tes lain. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di lain kesempatan, masih dengan saya, dengan Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.